Okey. Itu dia. Kita ada Sufi. Abang semua. Juara pertama AF yang dari Singapura. Yes. Singapura. Dari Singapura. 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 Okey, sebenarnya kan, saya sendiri, saya rasa this year is the best final so far. Yes. What do you think? I think the same lah with you. You think okay. The same? Sebab apa? Sebab apa? Memang daripada minggu pertama sampai minggu final, kalau siapa yang tengok, memang kita dapat tahu yang agak sengit. Tahun ni, most of peserta-peserta bintang-bintang AF memang boleh menyanyi. Kan macam-macam Sufi sendiri pada saya ada kelebihan sebab sebab apa kita jumpa dekat pentas APM. Ui, ingat lagi dia. Dia pernah nyanyi dengan Hazama, dia pernah nyanyi dengan Syakrahan. Itu sebenarnya bonus untuk Sufi. Okey, okey, sekarang ni saya nak tanya satu soalan je. Okey, memandangkan anda dapat kritikan jugalah bagi mereka orang kata alah kenapa bagi orang muka Malaysia menang and everything blah, blah, blah. So blah, tapi macam mana you nak menangi hati mereka yang kritik you? Macam mana nak tambat balik hati mereka? Share lah duit tu RM50,000 tu balik. What would you do to win their hearts? Saya akan sayang diorang walaupun diorang kritik saya. Okay. Saya diorang kritik itu adalah kata pengajaran. Pengajaran motivasi untuk motivasi. Untuk mendirikan diri saya lagi tinggi. Tak setinggi Nabila kan? Okey. So okay. Saya anggap tu sebagai pengajaran dan saya akan belajar dan walaupun AF dah habis, walaupun saya menang juara tapi saya tetap henti belajar. Masih belajar juga. Itu dia. So, okay, insyaAllah. Nabil. Okay, macam Sufi sendiri sekarang ni, pada saya awak ni dah boleh dikategorikan sebagai seorang penyanyi international. Sebab dia dah mendominasi dua negara, Singapura, Malaysia. Correct. Dia nyanyi lebih je sikit lagi dia dah pergi Indonesia. InsyaAllah, amin. So orang cakap this is a stepping stone lah, satu platform yang sangat bagus. So adakah Sufi akan terus berada di Malaysia sebagai base ataupun nak balik ke Singapura? Lebih kepada Singapura ke Malaysia? Lebih kepada Malaysia. Betul ke ni? Alhamdulillah, betul. Saya I mean, bukan saya nak orang kata ada sound effect. Bukan kita bayar tu sound effect. Bukan orang kata nak ignore apa Singapura, tapi saya rasa saya bersyukur kerana Malaysia jugalah kan saya diberikan rezeki yang betul. Right. Orang kata besar di sini. Dan arti kata lain tempat jatuh lagi dikenang, inikan pula suami isteri macam tu. Tapi saya memang ada saudara-mara kat sini lah. So, bukan salah je pepatah aku. Saya memang ada saudara-mara kat sini. Sufi, last word daripada anda. Okey, untuk penyokong dan peminat saya di rumah dan di sini juga. Okey, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana doa dan berkat anda dan undian anda. Tanpa anda, saya tak akan menang juara. Dan saya pun tak nak lupa untuk berterima kasih pada Astro. Tanpa Astro, tak ada Akademi Fantasia. Hidup Astro! Tak ada mana itu. Dan tanpa Akademi Fantasia, saya tak ada rezeki yang menambah. Alright. Okay.